Yo yo yo, balik lagi dengan New Vape di sini. Gua Mike, gua Chris. Hari ini kita mau sharing liquid yang jadi official acara ajang tahunan. Iya, event tahunan. Dan apa kebetulan juga lagi happening juga. Betul. Nah, kalian pasti udah tahu dari judulnya. Langsung aja, ini adalah King of Cloud Steam Queen Berries Pancake. Rasanya Berries Pancake. Ini yang 3MG ya guys ya. Wah, ini sama-sama yang bikin Ode nih. Favorit liquid kita nih. Makanya kita pengen lihat nih, ikut diri kita ya. Kalau di sini gimana ya? Ini kolaborasi Steam Queen Juice, Vapos, and GVS Distribution. Kalau dari harumnya mah. Wanginya. Manyos. Langsung aja ya. Kita langsung aja. Kita icip-icip. Kita gua pakai Therion 166. RDA-nya drop dead. Terus coilnya pakai Fuse 5 lilit 3 mm. Dapat di 022, main di 65 watt. New Vape. Kalau gua pakai G3S V-Boy V200 dan RDA-nya Headley, terus gua pakai Fuse Titan 5 lilit 3 mm dan by Twisted Masses. Terus gua main di 45 watt, dapat di 0,45 ohm ya. New Vape. Unik nih. Oke ya, di inhale gue dapet pancake yang kayak dikasih sirup untuk maple itu loh, yang untuk dituangin gitu loh. Jadi sirup maple pancake, terus pas di exhale itu baru berriesnya keluar guys. Kalau di inhale itu yang gue dapet ya. Kalau yang posisi gue dapat yang di Headley itu pas inhale itu persis kayak berries itu ada semua ya, ada dari blueberry, ada raspberry, terus ada blueberry. Pas exhale ini unik nih, pas exhale itu ada sedikit asemnya kayak seperti dari raspberry atau strawberry-nya itu apa, ada keluar dikit. Cuma tetap yang paling dominan itu adalah manisnya, terus diikuti sama hint pancake-nya. Itu semua ngeblend. Terus kalau menurut gue ini throat hit-nya ya sedikit di bawah mat. Enak ini, pas. Agak menggelitik-menggelitik dikit. Kalau menurut gue ya ini manisnya pas. Terus throat hit-nya menggelitik dikit, masih cenderung menurut gue low lah. Masih low atas gitu. Kayak seperti agak di bawah mat dikit. Di bawah mat sama low atas, jadi perbatasan situ. Masih enak. Dapat glitik-glitiknya gitu. Tapi enggak terlalu yang gimana banget. Good job. Enak sih ini. Coba enak. Ya sekali lagi. Iya, di gua adonan pancake-nya ini berasa. Terus pas di Excel, adonan pancake-nya tetap ngikutin, tapi dia lama-lama turun, berries-nya yang nongol pas di Excel. Gitu. Kalau di drop dead ya guys ya. Kalau yang di single RDA itu seperti gitu yang gua rasain. Persis kayak di Headley ya guys ya. Pas lagi inhale ada berry-nya, cuman berry-nya itu hanya sweetnya aja, terus pas di exhale antara berry manis sama sedikit asemnya ada, terus diikuti sama pancake ya, semuanya ngeblend dan throat hit yang seperti gue bilang tadi enak, nipas. Kalau menurut gue ya, menggelitik. Ini persis seperti yang di gambar ini. Jadi pancake-nya itu ada sirup maple-nya, terus ada buah berries-berriesnya. Ini persis banget. Persis banget ya? Persis banget seperti yang di Good job, Steam Queen. Keren. Steam Queen emang keren. Lagi
keren keren. Secara ini event tahunan coy. Dan official liquidnya. Iya official liquidnya ya ga. Ini jadi, event khusus cloud chaser sama cloud tricker. Dan hadiahnya besar. Amazing. Segitu aja dari kita. Dan jangan lupa gue pengen ingetin kalian dukung channel kita ya. Kita ada channel Yuk Cat. Itu kita sharing pengalaman, tips buat ngerawat kucing. Betul. Terus buat kalian juga yang baru mau belajar ngadopsi kucing, kita di sana tuh kasih apa aja sih yang harus disiapin, terus alat-alatnya, makanan-makanannya, yeah, vitamin-vitaminnya, betul, pokoknya semuanya deh. Kalian kepoin aja, gua taruh di kolom deskripsi ya guys. Dan bagi kalian juga yang mau adopsi, bisa kepoin di Instagram kita, @yuk.cat. Tentunya ada biaya adopsi ya guys ya. Ntar ditaruh di kolom deskripsi juga ya guys ya. Dan satu lagi nih, bagi kalian yang suka ngunyah, kita ada juga Yuk Kuliner. Kita akan ulas apa yang lagi happening ya guys. Kalian bisa kepoin aja ya guys. Dan mohon dukungannya guys ya. Tetap support kita ya. Thank you guys. Okay, thank you. Dan jangan lupa di masa pandemi ini kalian harus tetap pakai masker, jaga jarak, ya, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer, makan makanan bergizi, serta vitamin dan olahraga rutin tiap harinya. Betul. Untuk menjagakan imun kita ya. Berdoa, betul, supaya pandemi ini cepat berlalu. Amin guys. Dan supaya kembali normal lagi. Betul sekali. Ekonomi normal lagi. Amin. Aktivitas bisa normal lagi. Amin lagi. Yang sekolah bisa masuk, betul, lagi. Pokoknya semuanya bisa kembali normal ya guys ya. Oke, sekian dulu dari UVape. Happy, happy, happy.